Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB asal Kabupaten Intan Jaya berinisial NM meninggal dunia dalam operasi penyergapan yang dilakukan tim gabungan TNI Polri. Operasi penangkapan dilakukan di Pantai Nusa, Kampung Nifasi, Distrik Makini, Kabupaten Nabire, Papua, ketika tiga anggota KKB bergerak menggunakan mobil dari arah Pantai Nusi menuju ke arah Kota Nabire. Anggota KKB berinisial NM mengalami luka tembak di bagian pinggang ketika mencoba untuk melarikan diri ke arah semak-semak. Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustafa Kamal, Kamis 23 Januari di Jayapura menjelaskan, anggota KKB berinisial NM sempat dilarikan ke rumah sakit. Dari tiga orang yang rencana kita tangkap, dua orang melarikan diri dan NM dapat kita lumpuhkan saat itu karena tersangka membawa senjata. Karena kan sangat penting, terus bawa ke rumah sakit, rumah sakit meninggal. Polda Papua mengidentifikasi peran NM sebagai pengendali kegiatan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Petugas mendapatkan informasi NM berada di Kabupaten Nabire untuk membeli senjata dan amunisi yang akan dikirimkan ke Sugapa Intan Jaya. Polisi menyita barang bukti senjata api rakitan dan amunisi. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.